Dalam rangka program TMD ke-111 Kodim 0718 Pati, pembangunan rumah tidak huni milik Jukardi terus dikebut, sehingga pembangunan kini capai 90% dan diperkirakan 2 hari lagi akan selesai. Sinergitas anggota Satgas bersama warga Desa Taman Sari dalam pembangunan rumah tidak layak huni milik Jukardi dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, progresnya kini sudah terlihat. Sementara ini, progres pembangunan rumah tidak layak huni tersebut kini mencapai 90% dengan tahap pemasangan keramik dinding. Sersan Dua Sugianto, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, pembangunan akan terus berlanjut dengan target waktu 2 hari diperkirakan akan selesai. Yang pertama, untuk pagi ini membuat keramik dinding. Dinding rumah, bikin keramik. Nanti mulai pengecetan sampai untuk mencapai hasil 100%-nya. Untuk perkembangan ini kurang lebihnya sudah 90%. Sersan Dua Sugianto berharap pembangunan rumah tidak layak huni tersebut dapat segera terrealisasi dengan sukses, sehingga rumah yang sebelumnya tidak layak untuk dihuni menjadi rumah yang sehat dan nyaman. Tim Liputan, Cahaya TV.